Pertandingan di game keempat kita saksikan antara tim kuning berhadapan dengan tim biru. Mitra Olahraga, sudah 3 game berlalu ya. Jadi game pertama 2 dan 3 ini adalah game keempat. Kembali kita saksikan, ini adalah game kedua bagi kedua tim ya. Kita saksikan tekanan pertama dari tim biru kali ini. Ya, masih nomor punggung 8 di sana. Oh, begitu cekatan tadi penjaga gawang dari tim kuning yang masih dipercayakan kepada Lukas untuk mengawal jala gawangnya. Sayang sekali tadi bola langsung masuknya. Rio di sana ke tengah bola, kontrol tadi sejenak namun tidak berhasil. Tadi Arif menguasai bola dengan baik. Tim kuning kita saksikan masih dengan formasi, ada Andre di sana, formasi yang lama, formasi di game pertama tadi bagi mereka. Ada di sana Romi, ya Romi yang juga sudah mencetak satu gol tadi ya, di game awal tadi ya. Lemparan ke dalam kali ini, ada Theo kali ini. Ke belakang masih intercept dengan baik tadi oleh Avandi. Melebar bola Avandi langsung saja, bahaya tadi ya, perlu dilepas tadi. Masih ada pemain belakang dari tim biru, ada Rio di sana melebar sudah menunggu. Sayang sekali tidak terukur tadi ya arah bola yang coba dilesakan tadi yang mengarah kepada Arif tadi. Avandi kali ini, ada Andri di sana, bisa tadi terkontrol dengan baik namun lagi-lagi Kakak kali ini. Masih Kakak melebar di sana, ada Ayung melebar kali ini. Ayung, iya dia kali ini. Wow, baik sekali tadi sebetulnya tekniknya namun arah bolanya justru keluar dari Mitra Olahraga ya. Game keempat di kesempatan event internal game kawan-kawan dari Family Fun Football. Kembali ke lapangan kali ini, Bobby arahkan mesinnya kepada Romi tadi. Lemparan ke dalam kali ini. Iya, ini dia. Kembali ada Theo di sana. Arif kontrol sejenak. Melebar tadi pada Ayung. Oh, iya. Terjadi sedikit benturan tadi antara Andri dan Arif, namun bukan satu pelanggaran tadi ya, Metro Theo kali ini. Theo, wow, naluri atau ketepatan dari seorang Theo tadi memang sangat-sangat baik sekali Metro Olahraga ya. Beberapa kali tadi di game sebelumnya juga mampu memberikan kejutan atau ancaman ke gawang lawan ya. Masih 0-0 awal-awal di game yang keempat ini. Begitu gencar serangan demi serangan ya. Hunter to hunter terjadi. Memang ini yang terjadi di ukuran lapangan untuk mini soccer ya. Sangat cepat sekali bola bergulir dari gawang ke gawang ya. Kembali kita saksikan masih cukup bersemangat dan juga kita sedikit melihat statistik dari pertandingan sebelumnya Mitra Olahraga ya. Perolehan dari produktivitas gol cukup baik sekali ini ya. Sudah bisa kita hitung di setiap pertandingan terjadi gol yang memang agak sedikit banyak ya. Kembali kali ini tim kuning akan melakukan lemparan ke dalam di sana. Bobby, ada Julian tadi. Oh, tipis sekali Mitra Olahraga tadi. Kembali menghasilkan tendangan sudut. Ada nomor punggung 29 di sana, Andre. Mencoba meminta bola pendek kepada Julian. Namun, langsung saja mengarah ke gawang. Ada Ayung di sana. Sayang sekali lepas tadi bola. Lemparan ke dalam. Oh, terburu-buru tadi mengarahkan bola maksudnya ke arah gawang dari Lukas tadi. Ya, tenang Nayung kali ini. Ya, wow. Bola yang begitu cepat tadi ya mengarah langsung ke gawang dari tim biru ini. Ya, serangan kita saksikan kali ini melalui Romi. Avandi, masih Avandi, Andre yang dicari, tepat sekali Andre, sudah lepas dari kawalan. Iya,
sebagai tindakan penyelamatan akhir tadi dilakukan oleh Agus, penjaga gawang dari tim biru, ya walaupun menggunakan jersey kuning ya, namun posisi penjaga gawang yang sangat berbeda. Kembali kali ini Avandi, lepas bola Rio kali ini, maksudnya tadi kepada Arif, melebar, kakak yang dicari, sayang sekali. Kembali, hanya terjadi tendangan gawang saja. Kakak lakukan, Ayung yang dicari, cepat sekali Ayung, balik badan sejenak. Maksudnya mau sudah ditunggu tadi oleh Andre. Theo, iya Theo lagi-lagi. Masih Theo. Rio, Theo, lepas Theo, iya. Masih juga belum tepat sasaran tadi dan bisa dialihkan arah bola tadi oleh para pemain Riri dan kawan-kawan di pertahanan belakang dari tim kuning Mitra Olahraga. Iya, lepas tadi, yo, tidak terkawal kali ini, satu, iya, Julian, Julian ada kembali, Romi, iya, aksi yang begitu luar biasa dari seorang Romi ini. Menghasilkan gol bagi tim kuning ya, ini gol kedua bagi Romi ya di kesempatan game kali ini. Iya, tadi di game sebelumnya juga berhasil mencetak gol ya, kali ini luar biasa. 1-0 kedudukan sementara bagi tim kuning Mitra Olahraga. Serangan balik yang begitu cepat tadi ya, membiarkan begitu saja pertahanan belakang tim biru ini, tidak satu pemain yang turun membantu pertahanan belakang tadi, sehingga sangat mudah sekali tiga pemain sekaligus berhadapan dengan penjaga gawang Agus tadi, sehingga menghasilkan satu gol sempurna tadi. 1-0 sementara kedudukan. Avandi kali ini masih di tim biru, bermain di daerah sendiri. Ada Bang Bis juga di sana, ada Rio. Kembali melebar Arif, Ayung. Masih Ayung berhadapan dengan Riri. Oh, ditunggu tadi bola oleh Andre. Avandi, oh, kita saksikan sebuah pelanggaran terjadi tadi dilakukan oleh Avandi tadi. Oh, menghasilkan tendangan penalti kali ini. Ayung akan melakukan lem tendangan penalti. Kita saksikan masih berkompromi siapa yang akan mengambil tendangan penalti ini. Rupanya Ayung langsung. Yo, tepat dan sangat dingin tadi. Gol. 1-1 kedudukan Mitra Olahraga di game yang keempat ini. Hasil yang sangat maksimal ya, pencapaian dari kawan-kawan tim biru tadi, walaupun dari tendangan penalti tadi. Yah, ini juga bahaya tadi Mitra Olahraga yang dilakukan oleh Robi tadi, tendangan langsung dari titik tengah ya. 1-1 kali ini. Kembali Arif tadi melebar kepada Theo tadi, diintercept dengan baik oleh Avandi, sudah menunggu di sana Andre, tidak melihat posisi Andre tadi ya. Andre kali ini, Andre lepas Julian, ya Julian, 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 Julian. Kencang dan roket tadi, tendangan yang begitu baik tadi menghasilkan gol yang kedua. 2-1 unggulan masih di kawan-kawan dari tim kuning ya. Ini dia permainan yang sangat-sangat ciamik ya dari kawan-kawan tim kuning ya, juga pertahanan belakang dari kawan-kawan tim biru ya agak sedikit berubah tadi kita saksikan ya, sehingga sangat mudah sekali para pemain dari tim kuning ini masuk ya, mengganggu pertahanan belakang yang kali ini coba dipercayakan kepada Rio. Juga ada Arif di sana. Kembali kali ini Rio melebar, maksudnya sudah menunggu sana Bobby, dipotong dengan Bobby tadi, ada Julian kali ini. Iya, cepat kakak
masuk dari sektor kiri, menyisir daerah kiri. Dia lepas tadi kakak, ada Arif, kakak, oh, usaha yang begitu baik tadi ya, Lam melakukan overlap, kita saksikan tadi berhasil, gol, 2-1, luar biasa, kita saksikan kawan-kawan. Game yang keempat ini, gol demi gol tercipta, sangat seru sekali. Gol, sudah berakhir pertandingan Mitra Olahraga, skor yang begitu dramatis ya, 2-2 di pertandingan game yang keempat. Luar biasa permainan dari kawan-kawan tim kuning dan juga dari tim biru tadi ya. Kembali game kelima dalam rangkaian internal game Family Fun Football antara tim merah berhadapan dengan tim hitam. Ini juga seru ya. Kita akan saksikan bersama-sama sesaat lagi.